Halo guys, welcome back to my channel. Setelah pada video sebelumnya kita mengunjungi dan mereview objek wisata Bukit Lintang di Kabupaten Melawi, bagi teman-teman yang belum menonton objek wisata Bukit Lintang, link ada di pojok kanan atas ya. Di video kali ini kita akan mengunjungi objek wisata yang tak kalah menariknya, yaitu Lepung Kunia. Lepung Kunia merupakan pusat rekreasi dan wisata keluarga yang ada di Kabupaten Melawi. Beralamat di Jalan Tembawang Panjang, Kecamatan Nangapinoh, kamu hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menitan dari pusat kota Nangapinoh. Akses jalannya juga sudah bagus dan beraspal. Untuk kendaraan roda 2 dan 4 tidak ada kendala sama sekali ya untuk berkunjung ke sini. Untuk masuk ke wisata Lepung Kunia, kamu perlu membayar tiket sebesar Rp20.000 ya guys, untuk satu orangnya. Kita akan mengunjungi Lepung Kunia yang ada di Kabupaten Melawi. Lepung Kunia sendiri memiliki arti, yaitu Lepung adalah danau dan Kunia adalah anugerah. Sang pemilik mempunyai mimpi besar bahwa Lepung Kunia akan menjadi tujuan objek wisata berbagai masyarakat di Kalimantan Barat maupun dunia. Mantap! Di awal masuk, kamu akan disambut dengan wahana permainan berupa kora-kora dan biang lala. Kita ada di mana ini? Di Lepung Kunia. Lepung Kunia. Katanya kalau di sini ini ramainya tuh malam hari, guys. Cuma karena kita datang sore hari, jadi biasa saja. Coba semalam ya, kita datang. Kamu juga akan melewati terowongan yang dihiasi caping warna-warni. Wah, cantik ya guys. Tersedia juga gazebo yang cukup luas dan sangat lega untuk berkumpul bersama keluarga. Selain itu, terdapat juga panggung yang didesain untuk acara pentas seni, wedding, dan sebagainya. Masuk lagi ke area lebih dalam, kamu bisa menemui danau yang cukup luas ya. Di danau ini, kamu bisa menyewa sepeda air dan bebek engkol juga nih. Untuk kamu yang membawa pasangan, akan sangat romantis menyusuri danau dengan bebek engkol ini ya. Di Lepung Kunia ada spot paling menarik juga nih guys, untuk kamu para pecinta ala-ala Jepang.
akhirnya setelah sekian lama saya menabung, tidak makan, tidak minum, akhirnya saya berhasil mengunjungi Jepang. Yeay! Kampung Jepang. Di sini kamu bisa merasakan vibe seperti seakan-akan sedang berada di Jepang gitu. Kamu bisa menyewa kimono khas Jepang. Selain itu, ada juga kafe yang menyediakan Japanese food seperti shabu, sushi, dan tempura. Bangunannya juga dibuat semirip mungkin dengan bangunan-bangunan khas Jepang. Apalagi ditambah dengan terowongan yang dihiasi dengan bunga-bunga sakura seperti ini. Benar-benar kamu seakan sedang berada di Jepang nih guys. Ini kayak angklung. Angklung orang Jepang. Angklung Jepang. Untuk kamu yang ingin berkunjung ke Jepang tapi masih menabung, tak ada salahnya kamu berkunjung ke Lepung Kurnia. Hitung-hitung pemanasan dulu kan sebelum benaran pergi ke Jepang. Hahaha. Oh iya, saya lupa bilang guys, kalau ikon dari wisata Lepung Kurnia ini berupa burung enggang, yaitu burung asli khas Kalimantan. Kamu bisa menjumpai patung burung enggang yang sedang memancurkan air dari mulutnya dan merupakan spot foto paling menarik di sini. Sedikit informasi ya guys, kalau kamu berkunjung ke sini akan lebih bagus jika berkunjung di malam hari ya. Karena akan ada lampu-lampu yang semakin mempercantik tempat ini. Menarik bukan? Kui ajak teman-teman dan keluargamu ke sini. Mari kita jaga dan lestarikan wisata kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya!